kesempatan nih. Iya. Udah ada bayangan 300.000. Dipotong Pak. Dibuka Pak, lihat kan. Ini itu untuk apa? Relawan kita Pak. Relawan 01. Buat di apa, di cara coblosnya itu. Cara coblos itu kan butuh uang bensin, uang apa buat beli minum. Nah, artinya itu. Iya, nyuruh siapa? Yang sawi yang mana? Iya, penyuruh siapa? Siapa menyuruh? Siapa menyuruh? Bos siapa? Bos saya Pak. Siapa? Jangan. Kamu namanya? Kau ambil uang dari mana? Dari mana Bang? Uangnya dari mana? Siapa? Jumlah uang yang kau ambil? Pelatihan kader Pak. Saya dibilang pelatihan kader gitu aja sih. Nah, kita buka uang kau. Nah, ini 300. Ini 300. Mati variasi dia. Uang semua ini. Uang semua. Jangan! Tempat jangan. Tanjung Redap, TP17, di mana TP17? KPS21. KPS21. Pak Irawan. 300. Ini TPS berapa nih, TPS21? Kita periksa semua. TPS mana nanti baginya? Ambil lagi, Nok. Ini. Oh, beda-beda. Oh, TPS22. Beda-beda. Beda-beda nih. Beda-beda lah. Polemik terkait dugaan tindak pidana pemilu money politik sudah dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Lalu bagaimana tanggapan dari LO pasangan calon nomor urut 2 menyikapi persoalan dugaan tindak pidana money politik ini? Tentu saja menjadi sesuatu yang menarik untuk diketahui. Pasalnya, baik Robi Maula selaku LO paslon 02 maupun Bambang Irawan selaku LO paslon nomor urut 1, kedua-duanya merupakan mantan komisioner KPU yang tentu saja sangat memahami terkait mekanisme kampanye dan pelanggaran pidana pemilu, khususnya money politik. Lalu bagaimana pandangannya terkait dugaan money politik ini? Saudara, saksikan liputannya. Pak Robi, terima kasih sudah mau menerima kedatangan kami. Tentunya kami datang ke Sekber Paslon 2 ini kaitannya dengan kasus kejadian kemarin. Ada OTT ceritanya. Memang masih asas praduga tak bersalah, karena Gakumdu sebagai yang menangani ini tentu masih melakukan langkah-langkah kerjanya. Tapi kalau dari tim Paslon 2 sendiri melihat kejadian kemarin gimana? Ini Pak Robi statusnya saya wawancarai juga, karena pasti paham sebagai mantan ketua KPU soalnya. Nah, gimana tanggapan yang lihat ini? Ya, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan kami, sahabat kami, teman-teman dari Brown News TV yang sudah berkesempatan hadir. Kami mewakili sebagai LO Paslon 02, tentu sangat menyayangkan dan menyesalkanlah kejadian-kejadian yang kemarin. Di beberapa titik ditemukan, bahkan bukan saja oleh Bawas, oleh tim-tim relawan kami, indikasi dan sindikasi money politik. Karena ini masih harus berproses ya, proses kemarin di Bawaslu. Kami melihatnya tentunya ini sebuah hal yang sangat mencoreng dalam proses pilkada kali ini. Terutamanya kalau kami dari Paslon 02 itu yang sangat kami sesalkan, adanya proses penganiayaan, kemudian tindak kekerasan. Yang dianiaya siapa? Terhadap dua anggota relawan kami. Bahkan ada yang salah satu relawan itu sampai sekarang masih dirawat rumah sakit, di rumah intensif di rumah sakit Abdulifai. Bukti-buktinya itu bahkan yang bersangkutan, oknum yang bersangkutan itu menggunakan sajam.
Sempat dipakaikan sajamnya? Ada bukti yang dibawa oleh kuasa hukum kami, tim advokasi, terkait dengan gambar-gambar tersebut. Okay. Ya, harapan kami, tentunya kami Paslon 02 tetap berkomitmen. Okay. Berkomitmen, semoga pelaksanaan Pilkada Kabupaten Berau ini tetap dapat dilaksanakan secara jujur, adil, okay, dan bermartabat, okay, secara santun. Kalaupun ada hal-hal aksiden, kejadian-kejadian, semua itu kan sudah ada payung hukumnya. Okay. Kami juga sebagai mantan penyelenggara tentu punya kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan kami, tim seperjuangan, bahwa kami tetap akan berjuang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun PKPU serta Perbawaslu. Okay. Jadi tim kami di lapangan, selain berkampanye, juga tetap berupaya untuk mengantisipasi dan menekan hal-hal terjadinya money politik. Karena money politik itu bukan saja kewajiban bagi pengawas pemilu, pihak keamanan, atau aparat. Semua. Tapi semua unsur masyarakat, okay, yang ada di Kabupaten Berau. Nah, sekarang begini, saya lebih strike ya pada kasus kemarin. Iya. Saya wawancarai, sekali lagi saya wawancarai Pak Robi ini sebagai LO Paslon 2, yeah, dan mantan komisioner. Yeah. Dan yang saya mau saya tanyakan adalah penjelasan dari LO 01 yang juga mantan komisioner KPU. Jadi duduknya sama nih. Yeah. Maksudnya begini, LO 01 itu menyatakan bahwa mereka kemarin itu kegiatan bimtek pelatihan saksi. Oh, yeah. Pertanyaan saya, sepengetahuan paslon, tim Paslon 2, BIMTEK 01 itu sudah memperoleh SPPT nggak? Kami mungkin tidak mengomentari apa yang dilakukan oleh, dalam hal ini, posisi BIMTEK yang dilakukan oleh teman-teman saudara kami Paslon 1. Okay. Tetapi kami di 02 itu komitmen dan taat dengan asas aturan yang ada. Keputusan KPU Berau mengenai jadwal dan zonasi kampanye itu rasanya kemarin kan 02 ya, adalah zonasi dari kami 02. Nah, 01 rasanya di pesisir. Ya, kan? Sehingga kami dalam prosesnya pun ketika ingin melakukan segala kegiatan, karena ini terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, ada kekhususan kita ketika ingin melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi mengumpulkan sampai 10-20 orang ke atas, itu kita harus mendapatkan izin dari dinas kesehatan. Kami betul-betul menjaga itu, taat aturan dan taat asas. Setiap kegiatan yang kami lakukan, dilakukan oleh 02 itu, sudah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan, sudah mendapat persetujuan dari mendapatkan STTP dari Polres Berau. Jadi dasar Polres Berau mengeluarkan surat tanda pemberitahuan tentang kegiatan itu adalah izin dari dinas kesehatan. Terkait dengan tempat yang kita laksanakan kegiatan tersebut, apakah sudah patuh akan protokol, tersedia tempat cuci tangan. Nah, sehingga tidak mudah bagi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Okay. Memang benar kami punya strategi khusus, tapi kami tetap tidak memisahkan baik protokol kesehatan maupun dengan izin. Sehingga menurut kami, kalaupun terjadi kegiatan-kegiatan kampanye, mohon maaf, dalam hal ini kan kampanye itu sudah jelas. Gambar dan nomor urut itu sudah menjadi betul, kampanye, betul, memenuhi unsur kampanye. Ya, sehingga apapun kegiatan itu namanya, mau itu tetaplah dia, kampanye, ya, tetaplah sepanjang kampanye ada ya spesimen. Di dalam Undang-Undang 10/2016 itu jelas penjelasan di Undang-Undang 1/2015 nya ya, karena itu tidak Undang-Undang 10/2016 tidak menghapus, tapi dia merubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang 1/2015. Di muka 5 Undang-Undang 1/2015 itu jelas kampanye adalah upaya menawarkan visi dan misi dan merupakan akumulasi dari nomor urut dan gambar pasangan calon. Oke, okay. Sekarang begini aja, karena kita tidak mau komentarin itu, kami mengerti posisinya karena tidak etis ya. Mengerti. Sekarang saya tanya beginilah, sepanjang pengetahuan Pak Robi sebagai mantan ketua KPU ya, kan BIMTEK saksi ini. Tapi dalam video yang banyak beredar ada spesimen paslon. Pertanyaannya adalah, mungkinkah itu BIMTEK saksi? Apa urusannya saksi dengan spesimen paslon? Suara-suara. Gitu?
dengan suara, spesimen surat suara, bukankah ya, saksi itu tugasnya untuk mengawasi jalannya perhitungan suara ya, yang tidak ada kaitannya dengan pencoblosan kalau menurut saya. Kalau ya, menurut Pak Robi sebagai mantan ketua KPU. Ya, tentunya kan kegiatan-kegiatan yang sudah didaftarkan ke Polres tadi itu kan diberikan tembusan ke Bawaslu Berau. Hmm. Maksudnya tentunya di sana kan sudah disampaikan apa saja yang kita bawa. Ya, apa maksud kegiatan tersebut, sehingga menurut kami apapun itu kegiatan yang terkaitan dengan kampanye harus terlaporkan kepada Bawaslu Berau. Oke. Ya, terkait dengan apa nanti yang dibawa oleh pelaku maksud atau pelaksana kampanye tersebut ataupun kegiatan apapun tersebut yang berkaitan dengan kampanye harus tersampaikan dengan Bawaslu. Okay. Kalau kami di kami, kami juga sudah melakukan proses pelaksanaan per pelatihan saksi-saksi, bahkan kami zonasi mengingat kondisi geografis Kabupaten Berau, itu lengkap. Baik itu modul, saksi, ketentuan aturan undang-undang, kami coba libatkan beberapa penyelenggara, maksudnya dalam artian kami undang meskipun mereka memang lagi sibuk, tapi minimal kami memberikan undangan dan pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Jadi proses pelatihan saksi itu pun tidak bisa sembarang kita dalam hal ini. Tetap harus memperhatikan sekali lagi protokol kesehatan dan materi apa yang akan kita sampaikan itu kan kita beritahukan dulu. Betul. Terutamanya materi yang telah diberikan KPU. Itu maksud saya ya, pada saat bicara materi termasuk spesimen kan untuk saksi. Pelatihan kita, saksi. Saya pelatihan saksi itu. Oh, kalau pelatihan saksi sih kita tidak bicara bagaimana mencoblos. Iya, itu maksud tapi saya kita, logikanya kan. Kita hanya bicara mana surat suara sah dan tidak sah. Iya. Betul, bukan spesimen cara bukan mencoblos. Kalau surat suara mencoblos sih insya Allah itu paham lah sudah pada masyarakat semua kan. Saya pikir jelas ya jawabannya. Jadi satu aja lagi yang harus diperjelas. Dalam apa pengetahuan Pak Robi nih, kalau kita bedah regulasi pilkada maupun undang-undang pemilu, saksi itu jumlahnya dibatasin loh. Satu atau dua. Kalau dua artinya dia aplusan, gantian. Betul, gitu. Betul. Nah kalau pelatihan saksi per TPS, kalau sudah ada regulasinya begitu, kalau misalnya per TPS-nya lebih dari 2, banyak bahkan jumlahnya dalam video yang beredar, TPS sekian, TPS disebut kan TPS 17 misalnya di Karangambun, dengan jumlah amplop yang banyak begitu, yang katanya buat biaya transportasi, kalau pengetahuan Pak Robi sebagai mantan ketua KPU, masuk akal nggak? Saya tidak berbicara masuk akal atau tidaknya, saya berbicara peraturan nih Pak, kepastian hukum sekali lagi. Di dalam undang-undang yang menjadi pedoman dari PKPU, PKPU itu 18/2020 tapi tidak merubah PKPU 8/2018, bahwa kan saksi itu yang di dalam satu TPS itu boleh membawa dua mandat untuk dua orang, tetapi dalam satu TPS hanya satu yang boleh masuk. Yang boleh masuk ke itu ketentuan dari undang-undang. Ke dalam TPS. Kemudian terkaitan dengan biaya transport dan sebagainya itu sudah jelas diatur. Itu tidak bisa menjadi dominal uang diberikan. Barang pun sudah jelas diatur apa saja yang bisa diberikan, konsumsi dalam bentuk kemudian pakaian itu apa saja, harga nominal harganya kan kita tahu bersama. Souvenir dan sebagainya itu kan hanya 60.000. Itu sudah jelas dalam aturan. Kalaupun nanti sampai ada sindikasi ataupun indikasi itu direpiahkan, tentu saja itu jadi permasalahan di kemudian hari. Mohon maaf, kita kan sekarang publik ini tahu bahwa kedua calon ini mempunyai laporan dana kampanye. Ketika ada di sana dana-dana tunai yang diserahkan secara masif, apakah begitu? Yang itu, apakah itu, aturan tetap seperti itu membiarkan? Ya kan? Akan ada proses-proses yang harus dilakukan. Saya yakin dan percaya baik KPU maupun Bawaslu sangat memperhatikan dengan ketat aturan-aturan tersebut. Ya, saya hanya mempertanyakan bagaimana dengan laporan dana kampanye kemudian. Itu yang saya tanyakan. Artinya secara strikeline pertanyaan saya tadi? Ya, sudah jelas bahwa ada aturan yang mengatur pembatasan-pembatasan dan hal-hal. Jumlah saksi? Iya. Oke, siap. Makasih. Terangnews.com media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Berau News.com.